This video is brought to you by Prasmanjas about D&D. Semakin ku besar, ku juga belajar tentang rumah yang hanya mampu tersentuh melalui. Kami pemuda yang sudah jarang beraksi, samar-samar nama kami hilang di telinga orang. Hari ini kami mulai bergerak, berpartisipasi dengan lomba ini. Di sini kami akan berekspresi dan meningkatkan eksistensi. Di zaman sekarang, banyak pemuda yang perilakunya menyimpang, pun tak menerapkan dasar dharma. Banyak pemuda yang lebih memilih bermain gadget daripada beribadah, mencemari lingkungan sekitar, membuang sampah sembarangan. Sekarang, dengan gadget mereka, bahkan ada yang rela menurunkan harga diri sendiri demi konten semata. Banyak yang lupa akan inti yang sederhana ini. Beberapa orang terlalu jauh dalam melangkah, padahal mereka tak tahu di mana arah jalan. Dasar dharma adalah inti dan dasar pramuka. Sudah menjadi kewajiban kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dharma mengajarkan kita untuk tolong-menolong antar sesama. Selalu mengingatkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan melestarikannya. Mengutamakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan secara sepihak, tidak menjadi pribadi yang egois. Dari inti sederhana ini, banyak pengajaran dan manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan 10 dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari.